Food Fam, balik lagi bersama saya April. Hari ini kita akan latihan gentle stretch untuk bagian leher, bahu, dan upper back. Namun sebelum latihan, kita minum dulu Real Food Everglow yang bagus banget untuk menjaga stamina kamu agar tetap fit. Ya, kita minum dulu ya. Oke, yuk kita mulai latihannya. Oke, hari ini kita akan latihan gentle stretch untuk bagian leher, bahu, dan upper back. Jadi, latihan ini sebenarnya bagus untuk kalian yang seharian kerja duduk di depan laptop. Biasanya kalau udah seharian di depan laptop, bagian leher atau punggung dan bagian bahu itu suka pegel-pegel, sakit. Dan kalau dibiarkan terlalu lama, itu bisa menimbulkan efek yang kurang baik buat postur kita. Jadi nanti bisa bungkuk atau hunching seperti ini. Oke, jadi buat di latihan ini kita mau relax dulu di bagian upper body. Jadi kita stretch, kita bantu untuk merilekskan dan juga untuk mencegah terjadinya shoulder pain, neck pain, atau back pain. Dan untuk juga supaya mencegah terjadinya postur yang kurang baik. Oke, yuk kita mulai latihannya dari posisi duduk di atas matras. Oke, boleh duduk bersila atau mungkin boleh satu kaki ditaruh di depan kaki yang lainnya ya. Oke, dari sini kita interlace dulu tangannya di belakang, digenggam. Jadi seperti ini. Bawa knuckles-nya jauh dari lower back. Dari sini inhale, angkat dadanya. Exhale, bawa genggaman tangannya ke pinggang kanan. Lalu dekatkan telinga kanan ke arah bahu kanan. Kita stretch dulu leher di bagian sebelah kiri. Pastikan bahunya nggak ngangkat, jauhkan bahunya dari telinga. Movement-nya hanya dari bagian leher. Kita stay di sini for 5, 4, 3, 2, and 1. Gently inhale, perlahan angkat kepalanya. Rilis tangannya dari pinggang kanan. Jauhkan lagi knuckles-nya ke belakang, angkat dadanya. Exhale, bawa knuckles-nya ke arah pinggang sebelah kiri. Perlahan turunkan, telinga kirinya dekatkan ke arah bahu kiri, tapi bahunya jangan diangkat. Jauhkan bahunya dari telinga, stretch dulu leher bagian sebelah kanan. Stay dulu di sini, 4, 5, 4, 3, 2, and 1. Gently inhale, angkat pelan kepalanya. Rilis knuckles-nya dari pinggang. Lepas tangannya. Sekarangnya tangannya dibuka ke samping. And then bend the elbow. Elbownya diangkat setinggi bahu atau boleh sedikit turun. Sedikit aja. Dari sini as you inhale, dadanya angkat. Shoulder blades-nya di squeeze jepit ke spine. On your exhale, round the upper back. Hug yourself, chin to the chest. Lagi, inhale, angkat dadanya, buka elbow-nya, open the chest, squeeze the shoulder blades. Exhale, round the upper back, chin to the chest, and hug yourself. Lagi ya, inhale, open the chest, open the elbow, squeeze the shoulder blades. Exhale, chin to the chest, round the spine, wrap your arms around. Dua lagi, inhale, open the chest, open the elbows. Maybe look up, squeeze shoulder blades. Exhale, chin to the chest, round the spine, and hug yourself. Satu lagi, inhale, open the chest, open the elbows. Maybe look up. Exhale, round the spine, chin to the chest, peluk badannya. Sekarang perlahan-lahan balikkan spine-nya ke posisi netral. Dari sini, inhale, angkat tangannya ke atas. Exhale, tangan kiri taruh di paha kanan, tangan kanannya bawa ke belakang. Kita twist dulu badannya ke sebelah kanan. Pastikan hip sebelah kiri masih menempel di mat, jadi hipnya jangan ngangkat.
Pakai tangan yang kanan supaya spine-nya tetap tinggi, badannya jangan lean ke arah tangan yang kanan. Pakai tangan yang kiri supaya badannya twist lagi ke sebelah kiri. Kita stay dulu di sini 5 nafas. Shoulders-nya jauhkan lagi dari telinga. Relax the shoulders. Stay 5, 4, 3, 2, and 1. Gently inhale back into center. Angkat lagi tangannya ke atas. Exhale switching side. Tangan kanan di paha kiri. Tangan kirinya reach ke belakang di belakang spine. Twist badannya ke kiri. Hip kanannya press lagi ke matras. Jangan keangkat hipnya. Pakai tangan kanan untuk membantu badannya untuk twist ke kiri. Pakai tangan kirinya untuk menjaga spine-nya tetap tinggi. Stay dulu di sini. Every inhalation, keep lengthening the spine. Every exhalation, twist the body a little bit more to the left side. Jauhkan shoulder-nya dari telinga. Stay 3, 2, and 1. Gently inhale, turn your body back into center. Reach your arms up. Exhale, tangan kanan taruh di matras. Tangan kirinya reach ke sebelah kanan. Boleh tekuk elbow-nya atau boleh diangkat. Choose your option. Oke, dari sini kita hold dulu. Press lagi hip yang sebelah kiri. Pastikan hip-nya nggak keangkat. Stay dulu di sini. Stay 4, 5, 4, 3, 2, and 1. Pelan-pelan dari sini tangan kirinya taruh di belakang kepala. Yuk, elbow-nya angkat ke atas. As you inhale, rotate sedikit, dadanya menghadap ke atas. Open the chest. Exhale, bawa masuk elbow-nya, dekatkan ke arah paha yang kanan. Lagi inhale, open the chest. Buka elbow-nya ke atas, lihat ke atas. Exhale, bawa elbow-nya, dekatkan ke paha kanan. Again, inhale, open the chest, maybe rotate just a little bit more. Exhale, around the spine, bawa elbow-nya masuk. Lagi inhale, open the chest, open the elbow, look up. Exhale, look down, elbow close to your thigh. One more, inhale, open the chest, open the elbow. Exhale, tutup elbow-nya. Dekatkan elbow-nya ke arah paha. Sekarang angkat lagi elbow-nya, buka dadanya menghadap ke depan. Reach tangan kirinya ke arah kanan. Inhale, angkat torsonya, angkat tangannya ke atas. Exhale, gantian. Tangan kiri ditaruh di matras, tangan kanannya reach ke sebelah kiri. Kita stretch dulu bagian samping kanan badannya. Pastikan bagian hip-nya tetap dipress ke matras. Jadi hip kanannya nggak ngangkat. Supaya lebih berasa stretch-nya di bagian kanan badan. Stay here for 3, 2, and 1. Dari sini pelan-pelan tangannya taruh di belakang kepala. Elbow-nya angkat, dadanya angkat ke atas. Take an inhale. Exhale, rotate chest down. Elbow-nya dekatkan ke arah paha yang kiri. Inhale, open the chest, open the elbow, look up. Exhale, chest down, elbow-nya dekatkan ke arah paha kiri. Again, inhale, open the chest, open the elbow, look up. Exhale, rotate the chest down, elbow to your left thigh. Dua lagi, inhale, buka lagi dadanya, buka elbow-nya, look up. Exhale, chest down, and elbow closer to your thigh. One more time, inhale, open the chest, open the elbow. Exhale, rotate the chest down, and elbow closer to your thigh. Dari sini pelan-pelan, buka lagi dadanya menghadap ke depan. Reach tangan kanannya ke arah kiri. As you inhale, angkat torsonya, reach your arms up. On your exhale, hands down by your side. Oke, dari sini kita mau buka dulu bagian shoulder-nya. Tangannya taruh di atas shoulder, lalu elbow-nya disatukan di tengah.
Dari sini, as you inhale, angkat elbownya menghadap ke atas. On your exhale, buka ke samping. And down, lalu satukan di tengah. Lagi ya, inhale, angkat ke atas. Exhale, open. Down, and satukan lagi di tengah. Again, inhale up. Bawa benar elbownya ke atas. Exhale, buka ke samping. Down, and satukan di tengah. Jadi buat circle. Dua lagi, inhale, reach the elbows up. Exhale, buka ke samping. And down, lalu satukan lagi di tengah. Satu lagi, inhale, reach the elbows up. Exhale, open. Down, and bring the elbows together. Sekarang kita reverse the movement. As you inhale, bawa elbownya ke bawah dan ke samping. Exhale, bawa ke atas dan satukan di tengah. Again, inhale, elbow down and open. Exhale, elbow up and bring it to the center. Again, inhale, elbow down and open. Exhale, elbow up and bring it to the center, elbows to touch. Two more, inhale, elbow down and open to the side. Exhale, elbow up and bring it to the center. One more time, inhale, elbow down and open to the side. Exhale, elbow up and bring it to the center. Perlahan dari sini tangannya dirilis dari shoulder. Sekarang kita putar dulu badannya menghadap ke arah depan matras. Kita ke posisi tabletop. Press your hands, uncross the legs. Wrist-nya ada di bawah shoulders, lututnya ada di bawah hips. Dari sini, as you inhale, tangan kanannya angkat ke atas, buka dadanya ke samping. Exhale, bawa tangan kanan, slide di bawah left armpit. Shoulder-nya turun, kepalanya lihat ke sebelah kiri. Dari sini, tangan kirinya jalanin ke arah depan. Kita buka dadanya ke sebelah kiri. Stay dulu di sini, press lagi shoulder yang kanan supaya dadanya bisa ke-rotate. Open the chest. Stay 3, 2, and 1. Perlahan, tangan kirinya jalanin lagi di depan muka. Inhale, angkat lagi tangan kanannya ke atas. Open the chest to the right side. Exhale, bawa tangan kanannya ke matras. Back into tabletop. Switching side, inhale, angkat tangan kiri ke atas, open the chest to the left side. Exhale, slide tangan kirinya di bawah armpit sebelah kanan, shoulder kirinya turunin, kepalanya turunin. Tangan kanannya perlahan jalankan ke arah depan mat, maybe come into your fingertips. Shoulder sebelah kirinya press lagi ke mat, dadanya buka ke sebelah kanan. Nafas dulu di sini, stay 4, 3. 2 and 1. Perlahan tangan kanannya jalankan lagi ke belakang, taruh di sebelah muka. Inhale, angkat tangan kirinya ke atas, open the chest to the left. Exhale, press the left hand down to the floor, back into tabletop. Dari sini pelan-pelan hipsnya didorong ke belakang, tangannya reach ke depan. Kita ke posisi child's pose. Kalau susah untuk nurunin hipsnya ke arah heels, kakinya boleh jinjit. Tangannya reach jauh ke depan. Letakkan dahinya di matras. Rasakan bagian tangannya ke stretch. Bagian armpitnya ke stretch. Stay here for 5, 4, 3, 2, and 1. Gently dari sini tangannya jalankan kembali ke dekat lutut. Angkat badannya. Kita putar lagi badannya menghadap ke depan. Boleh duduk bersila atau duduk di atas heels. Now as you inhale, angkat tangannya ke atas. Reach your arms up, look up. Exhale, hands down. Satukan telapak tangannya, bawa di depan dada. Gaze down towards the palms. Thank you for practicing with me. I hope this practice will bring you a sense of ease
and mindfulness throughout the rest of the day. Semoga latihan ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di Real Train selanjutnya. Terima kasih. Namaste.